Halo guys dan teman-teman semua. Sekarang kita langsung main aja. Ini namanya game Escape Isley. Benar enggak tuh cepatnya? Enggak tahu lah ya. Kita lihat. Wow. Sekarang aku nih pakai hero yang cewek ya. Kita hero-heronya. Kita tes-tes dulu ya kan guys. Itu ada hero-nya Fracture namanya. Wow. Ini untuk wibu nih bagus nih ya. Wibu friendly. Kostum. Wih, di tahun babi tapi kostumnya tahun babi anjir. Oke, ada senjatanya. Senjatanya keren-keren ya. Oke. Kita back dulu. Kita back ya kan. Grey, ini dia. Ini hero kesukaan aku nih, guys. Dia kostumnya paling banyak nih. Itu lihat, guys. Wow. Pendekar pedang emas. Ninja berbulu. Prajurit berkobar. Nah, prajurit berkobar. Wes. Kayak di zaman-zaman Jepang ini, zaman-zaman apa itu? Edo. Di ninja. Ini Naruto. Naruto senior deh. Apa ini orang Jepang kayaknya nih? Orang Jepang ya ini. Oke. Habis itu kita cari Zephyr. Lihat guys. Jadi peluncurnya kayak gini. Oke. Puncak, petualang. Oh ini kayak anak zaman now gitu ya. Wah ninja juga dia punya kostumnya. Kostum, jangan skin jir. Ini RPG tapi mobile. Oh ini hero baru katanya. Si kucing, agen kucing Scarlet. Ini dia, wibu friendly sekali ya. Ini tipe milf-milf ini. Kostum. Wah ada, baru ini udah ada 3 aja kostum ya, baru keluar. Planet Strawberry. Terus kantor mematikan. Oke, pantai keren. Siap, pantai keren. Senjatanya, wah, suku pantai senjatanya. Ada-ada aja skinnya ya. Ada-ada aja. Drum terbang. Kembang kampus. Untung kembang kampus. Cewek sepak bola. Fantasi kota sama penabuh drum. Oh, ini bagus nih. Ini wibu friendly juga. Ini ah, ini dia nih. Polisi. Whisper, penyihir pintar. Penyihir kuil. Ini kelinci. Oh, jadi ini ya loli-loli. Ini kayak Miko-Miko gitu ya. Yang ada di apa? Whisper ini. Oke, okay, Twilight. Nah, ini nih. Ini Onesan tipe ya. Tadi kan tipe milf, sekarang tipe Onesannya. Ini ada dua kostumnya. Wah, ini keren juga nih. Keren juga nih, guys. Kostumnya? Oh, kostumnya kostum-kostum gitu lah ya kan. Kimono-kimono Jepang. Drip. Oh, ini... Ini Dr. Stone nih. Mirip-mirip. Banyak kayaknya. Oke. Okay. Oh, asa membara raja arena kayak boxing bakat budo. Oke, Moran. Nah ini dia nih, pecuka yang Fujoshi pasti suka lah ini si Seimei tipe ini. Tipe Seimei pesulap agung, fantasi uap sama pesulap kelana. Dan satu lagi, ah ini nih, ini siapa nih? Awalnya aja udah nggak jelas kampret. Si Cloudron namanya, Cloudron guys. Oke, kostum bahagia. Wibu bahagia. Woy, liat deh kostumnya wibu bahagia anjir. Anjay. Senjatanya papan ringan. Wibu, weabo bahagia kostumnya. Gila, ah siap. Oke. Daripada lama-lama kita main ya guys ya. Main. Lihat aku udah apa nih, Sparrow. Jangan regu. Kita solo. Karena kita ngerekam ya kan. Harus lihat pro ya siapa. Oke guys, sudah di permainan nih guys. Kita pake Grey atau Twilight ya. Aku suka ya tiba-tiba kayak gini. Cewek-cewek kayak gini aku suka. Tapi aku pake Grey lah. Karena aku udah pro pakenya. Karena bukan pro ya, udah sering. Juga hero pertama kalau kalian main ini ya.
ini game seru loh, seru banget nih. Battle Royale tapi RPG. Jadi kalian suka lah kalau misalnya suka RPG dan Battle Royale. Kalau aku jarang main apa ya, kayak PUBG gitu, PUBG ML juga jarang sih, ya kan? Free Fire, aku lebih suka game-game yang gini, seperti ini begitu game aku. Game saya tuh seperti ini. Iya. Yeah. Oke, lagi loading. Wih, barusan loading udah kena pukul aja. Ya kita kasih dia pukul, belum main juga ya kan. Jadi begini guys ya, kalau misalnya dia di ininya, ruang tunggu lobbynya nih kayak gini guys. Ya. Keren kan? Tuh. Ini masih ruang tunggu lobby loh guys, belum main. Kita bisa ambil di ruang tunggu lobby juga, kita bisa ngising-ngising lah pukul orang. Oh sebentar lagi guys, 5, 4, 3, 2, 1. 2, 1, oke. Oke, langsung naik ya guys ya. Oh langsung Battle Royale, gak loading lagi. Kita pergi tentunya ya, kita ke Yggdrasil, ke tempat Thor kita. Yggdrasil, oh Yggdrasil ya. Aku masih ingat aja tadi tuh kostumnya, wibu bahagia anjir. Wibu bahagia. Tega. Oke, kita lepas di sini guys. Tuh lihat guys, dia bersayap tuh guys. Tapi jatuhnya keren kan guys. Wuiis. Kayak sayap tuh gak diperlukan sama mereka, tapi perlu nanti itu pas jatuh. Masih belum, masih belum. Kita ke Yggdrasil guys. Yggdrasil. Yggdrasil. Dung. Wah tuh ya, pembukaan saya pun guys, keren gak guys? Wuih, keren banget kan? Wih, gak sampai nih kayaknya Yggdrasil guys. Oh sampai. Cuma perlu beberapa langkah aja lagi ke Yggdrasil. Aduh, pohon sialan. Kau menghalangi jalan ke pohon. Oke, kita cari ya guys. Ini nanti dia selain kita nyari-nyari benda itu ya, kalau di PUBG ya sama apa kan dia cuman cari benda terus perang kan. Kalau yang ini dia selain kita cari-cari benda, kita looting kan, looting benda. Kita juga bisa naik kuda, kalau PUBG mobil, kalau ini kuda. Terus bisa ini. Apa ya namanya itu ya? Ya, kawan-kawan di dungeon nanti ada nest gitu, ada nest musuh gitu nanti. Bukan nest musuh yang player ya, NPC-nya ada kayak kom gitu lawan. Kita lawan kom monster-monster gitu, dungeon lah dungeon. Ada dungeon-nya gitu, dungeon tersendiri. Oke okay guys, kita ambil kentang, ini untuk makan ya guys ya. Kentang tuh untuk nambah darah. Titik bawang untuk penyedap makanan. Ini celana goni, pertahanan. Lalu, ambil aja guys, ini guys, kalau kita hancurin ini ya guys ya. Kalau kita hancurin ini, dia bisa dapat kita nambah XP kita. Sama dari 100, naik 100 aja kan. Ini musuh ringan, udahnya. Cola, ini ambil guys, nanti kita tambah energi kita. Selama gue juga tadi bisa ini ambil juga guys. Kita ambil semua yang perlu. Ambil, ini ambil, cola ambil juga guys. Ambil guys, gini mainnya. Sama kayak PUBG juga, sama kayak ML PUBG. Tapi ini dia lebih ke ini ya, RPG. Dia ada barang. Terus, ini apa ya guys, cari-cari. Nah, tuh, dapat punya panjang. Grafiknya pun ini jujur aja ya, kalau aku ya lebih bagus grafik ini sih daripada grafik PUBG atau Free Fire ya. Yang penggemar Free Fire aku nggak ngeje, aku nggak ngeje ya, aku cuma bilang menurutku lebih bagus ini gitu ya. Oke, nah ini tiba-tiba ya kan di unsub gerakan unsub ya, menangis sudah sayur, jangan seperti itu. Mana nih Yggdrasil? Tempat Thor, nggak ada ini ya, itemnya. Udah kita kesini dulu guys, kita ke rumah ini. Nah ini guys, kayak gini. Nah ini ditambang aja nih, ditambang.
ini bisa ditambah guys. Ya gara-gara mungkin ini kita bohong di sini. Wah nggak bisa ya guys. Biasanya bisa guys. Ini gimana sih yang main? Duh kali ini aku ini. Diambil nih keratain naga. Ini ambil guys, coba kasar. Oke, ambil. Nah, kita ambil nih kudanya. Gini loh guys ya, main ya. Kita ini ke dungeon. Dia nih yang gambar-gambar kayak kucing itu, tuh dungeonnya tuh. Dungeonnya Nisprin. Kudanya bisa dibuat lari juga. Nah, ini lihat. Tuh kan ada ininya. Kita bisa tabrak nih, tabrak ya. Nah, sama kita juga harus dungeon-dungeon terus guys. Biar naik level kitanya. Nih lihat, keren gak bisa? Gaya taruhnya. Nah, tuh. Keren gak tau? Oh. Mantap gak? Gini. Wow. Lari. Hup, langsung dia. Lain. Nah, ini tempat-tempat kayak gini guys, itu bisa masak nih guys. Masak semua guys ya. Tuh, panah perkasa nanti kami. Masak-masak kayak gini bisa nambah darah, bisa ini nambah darah sama nambah perisai guys. Masak-masak kayak gini. Jadi dia keren. Selain ini makan-makannya juga keren kok. Kayak dia itu makannya ini banget gitu loh. Grafiknya ya RPG kali gitu, RPG. Ini yang buat NetEase ya, yang buat NetEase kayak After, Left After sama apa namanya? Rules of Survival. Dia kalau buat game tuh niat banget gitu guys. Ini developernya kayak bisa dibilang terbaik ya. Ingat ya guys, yang aku bilang tadi kita harus ini selalu apa? Dungeon, karena dungeon itu dia nambah level. Nanti level max di game ini dia itu level 3. Kalau dia level 3 dia udah max. Kalau dia udah max otomatis start kita kayak mana status kita dia dibuff nanti status kita ini. Gak awalnya pukulannya cuma 1 jadi 8 gitu pukulannya kalau udah level 3. Jadi guys, aku tadi kan masih level 0. Nanti dia sama kayak game-game lainnya ya kan, diulang lagi nanti level 1. Nah, tuh udah level 1 tuh kan, level 1. Ambil guys. Ini ambil guys. Ambil semua guys. Ambil. Oke, Jira siap. Nih guys tuh. Ini daerah ininya tuh enggak. Yang di hitam-hitam itu daerah yang berbahaya. Itu namanya Gerhana namanya. Kalau di sini. Safe yang tidak area yang tidak safe itu Gerhana namanya. Nih kita ambil guys supaya nanti bisa jadi anak panah. Ini bisa panah juga guys, bisa mukul dari jauh juga. Archery namanya. Kita pakai panah. Nih, kayak gini. Panah di ini baru tahu aku. Tadi ada yang nembak aku ya, guys. Oh, kamu ya, apa? Kamu ya? Kamu? Kamu? Hah, kamu? Tuh guys. Ya kan? Kalah kan dia guys kan? Karena aku ini pro. Aduh, baru melawan loh aku. Guys, bahaya kan dia orang ini. Gak kenal aku nih kalian semua. Bikinnya pro nih guys, lawan aku guys. Cepat lagi lari guys. Lari guys, lari. Sebelum dia kejar kita mendingan lari. Karena dia kulihat pro. Bukan nih, spring. Goodbye, sucker. Ketinggalan ya. Bego. Makanya, jangan sok-sok ngelawan aku, ya kan. Awak ini pro. Kita lari ke sini. Masih dikunci gak sama dia? Tadi siapa tuh? Ninjan-jan guys. Menakutkan sekali ya guys ya.
tadi dia, oh iya pakai skill tadi, wuhuu. Wih, anak ini memang niat burung aku kayaknya nih. Kampret, kampret. Gue dia ngejar kok kayak kuda juga kayaknya. Dia malah ngejar aku pakai kuda itu, guys. Kuda yang aku pakai tadi. Waduh guys, ini aku takut banget nih lawan ini sekarang. Udah rapi setengah lagi, sial lah. Tunggu aja, kita tunggu waktu yang tepat. Tunggu waktu yang tepat, guys. Kita ulti dia. So lawan aku sih lu cupu anjir, cuma menang skin anjir, anjir aku lari dari tadi anjir. Kampret, kampret. Nubu. Ini apa? Ih, gimana cara ke situ? Sabar ya, guys. Ini kalau kita ke sini kayaknya kita bakal mati, guys. Jadi cara terbaik adalah lompat dari sini. Oke, tuh kan? Kita buka apa namanya, guys? Biasanya kayak gini lebih bagus nih. Anjir, panah api dua, siap. Ih, mah baru aja lawan musuh, udah ada lagi musuhnya. Ini gak tau ini ya, belas kasih ya. Mana tuh yang mana aku tadi tuh? Kita bunuh ya. Seperti kita minum air gitu. Oke. Oh, Onesa. Mati kau, Onesa. Mati kau. Kau mati. Kau lawan aku. Oke. Siap. Kita ambil kuda, guys. Seperti yang aku bilang, aku ini pro mainnya. Nah, nih, kita ambil kuda. Sebelum itu kita masak, guys. Kita ambil masakan ini. Kita ambil. Kita masak. Masak, ya kan? Kita masak. Kita masak. Biar ini makanannya bisa kita makan. Makan yang mentah dia nggak bisa dimakan, guys. Sama ada makan yang mentah bisa dimakan, tapi jangan lebih baik jangan dimakan dulu, guys. Dimasak dulu biar dia jadi makin kuat makannya, jadi makin apa, nambah efeknya, efek makanannya makin nambah, guys. Kalau kita makan ini, kita makan terus kita masak, maksudnya kita masak dulu baru makan. Oke, kita makan, guys. Jadi kita makan nih, lihat tuh tumbuhan tuh yang biru-birunya tuh kayak gini nih. Salah ini. Kita makan nih, ini tumbuh biru-birunya nih, biru-birunya tumbuh tuh, guys. Iya, ada. Nah, level 3 aku. Oh, bokong aku ya. Mati. Ambil. Kita masak lagi, guys, kalau begitu, guys. Masak lagi guys. Masak. Wah, udah gak bisa masak lagi. Udah ada pusat ya, masak terus katanya. Yuk, kita bakar. Kita makan. Makan maksudnya, guys. Makan. Iya, tambah perisai, guys. Makan, guys. Ini udah 20 poin tersisa, guys. Tenang. Kita ada level 3 itu level maksimalnya, guys. Jadi kita udah ini lah, level paling kuat. Kita doakan aja ya, yang musuh-musuhnya itu. Kita buka dulu dong, bro. Mas bro, Grey Sun, Grey Full Basta. Kalau ibu tau sih aku. Kita sudah dikejar oleh ini. Dikejar oleh Gerhana, bung. Kita sudah meninggalkan tempat ini. Kita tujuan yang baru, kita ke Yggdrasil. Gatang-gatang. Nah ini, guys, yang kayak gini nih bisa diambil nih, guys. Turun. Kita ambil. Jadi anak panah nih, guys, anak panah. Kita tunggangnya lagi. Kemudian, guys.
Terus kita nih, kita serang dungeon-nya. Kalau kita level 3 kan level maksimal tuh. Tapi kita serang aja dungeon-nya supaya kita ini dapat apa? Item-item. Dungeon udah habis juga nih, guys. Ada juga orang yang nyerang dungeon selain aku ya. Kita nyerang-nyerang dungeon dulu. Wih, ada orang guys, empat. Ini loh, bagi mentah ambil aja. Kita, wih, udah habis aja ini kita ya. Armor kita kita ganti dulu. Kita tambah. Kita tambah. Kenapa ini guys ini? Kita tambahnya perisainya. Oke, cuma nambah sedikit ya kalau daging ini, daging ayam. Kalau daging ikan nambahnya banyak. Apa tuh guys? Dia punya skill kayak aku kayaknya. Uji dulu ya. Mati kau. Bunuh 6. Ah siap, kill 6 langsung guys. Kill 6. Mau kemana nih Mr. Buddha? Kemana Mr. Buddha? Kita pergi dari sini. Spring. Kita ke dungeon. Ini apa ya? Oke, berhasil lagi dungeonnya. Wih, ada telur emas guys. Telur emas guys. Kita ke telur emas dulu guys. Wih, arenanya udah kecil kali jadinya. Tinggal hidup, tinggal 6 orang lagi yang masih hidup. Mana anjir telur emasnya anjir. Belum turun ya telur emasnya. Itu di sini telur emasnya. Di sini. Sabar. Dia masih belum tahu keberadaan aku. Wow, dia sampai level 3 guys, sampai bos. Hup, mati kau, tersisa kurang 5 pemain. Hup, ambil, guys. Ini kalau udah tersisa 5 pemain kayak gini guys, kita ini, kita bersembunyi ya kan guys ya. Kita pakai semua yang kita punya. Oke, ini pakai mazalunya. Kita makan. Inisiatif untuk menjebak mereka. Kita jebak mereka di sini juga. Biarkan orang bodoh berdua itu bertarung. Besar bodoh kalian. Oke guys, kita makan dulu. Pusing dulu. Pusing guys. Dia makan tuh. Sabar guys ya, ini dia nih. Oke, di sini. Iya, tahu aku dimana dia. Mampus kau.
Mampus. Kok udah ngapus kartu ini? Anjir. Wih, kata dia di situ juga, anjir. Wih, yang satu lagi, buat darah puskar lagi, sialan. Dia tahu kan aku gimana. Ya, dia pro nih guys, yang terakhir. Waduh, dari nomor 2 ya. Iya. Beginilah guys, permainannya guys ya. Sampai sini dulu guys ya, bye-bye.